Hadis yang ke-12 dari matanya berbunyi, anjir
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءه، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها قوة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. Hadis ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku sembilan parnani, yakni pada malam Isra wal Mi'raj Nabi mengimamkan salat di Baitul Maqdis, makmum dia para anbiya. Maka pada malam itu bahkan Nabi naik ke setiap tingkatan Nabi bertemu dengan beberapa orang Nabi termasuklah Musa dan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi pada malam itu ditemani oleh Jibril alaihissalam. Lalu Nabi menggambarkan kepada para sahabat bagaimana rupa para Nabi ini dan juga muka Jibril alaihissalam. Satu perkara yang sangat menarik kerana sudah tentu para sahabat tidak pernah bertemu dengan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi bertemu dengan Jibril alaihissalam. Maka Nabi menyatakan pada malam itu aku diperlihatkan dengan semua Nabi. Aku melihat Musa alaihissalam seakan-akan daripada kalangan kaum lelaki Syanu'ah, yakni kabilah daripada Yaman. Yakni fizikal atau muka Nabi Musa AS mirip kepada satu kumpulan manusia atau kabilah Syanu'ah daripada Yaman. Siapa biasa tengok orang Yaman? Biasalah kan kita makan nasi Hadramaut pun orang Yaman. Hadramaut pun dekat Yaman. Ramai orang Yaman di Malaysia ni. Kalau di Indonesia lagi Yaman. Yaman ni hampir fizikal itu dengan orang Saudi ataupun mudah kita sebut sebagai orang-orang Badawi. Arab ni dia ada Badawi atau Hadari. Arab-Arab yang Badawi fizikal kecil-kecil sikit, lebih kurang untuk kita. Tapi mungkin tak Arab. Memang Arab yang Hadari dia besar-besar sikit, lebih-lebih macam Arab Mesir, Syria, Palestin, Arab Lebanon, Arab Morocco, ada semua-semua tinggi-tinggi, macam-macam tepeti, macam semusa, macam mahezin kan, itu Arab Khadari. Arab Badawi dia lewat sikit, kecil-kecil badan. Yaman macam tu lah, lebih kuat daripada fizikal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabi Musa ni akrab ataupun hampir kepada fizikal orang Syanu'ah di Yaman atau orang Yaman. Kemudian Nabi menyambung lagi, aku melihat Isa anak kepada Maryam, ia mirip kepada muka seorang sahabat bernama Urwah bin Mas'ud. Seorang sahabat bernama Urwah bin Mas'ud, kita pun tak pernah jumpa Urwah bin Mas'ud. Tapi sahabat pada ketika itu melihat Urwah, maka Nabi SAW, Nabi Isa ni mirip dengan Urwah. Dan kita ni ada mirip-mirip juga kan. Orang kata ada tujuh orang serupa, tapi dia ni tapi tak ada dalil pun. Tapi mirip tu biasa. Muka mirip tu biasa. Kalau muka Zizan tak ada lawak tu, kalau kami banyak tu sama ke dia di dalam jenis lah. Tapi banyak aku bangga nyanyi tu. Tapi nak beritahu kan dia orang yang mirip kita kan? Kemudian Nabi SAW menyatakan, aku juga melihat Ibrahim AS, Nabi Ibrahim. Maka aku dapati ia mirip sahabat kamu ini. Maksudnya diri dia lah. Ibrahim itu mirip dengan sahabat kamu ini. Jadi nak katakan dia
Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mirip muka tu dia. Nabi Ibrahim alaihi salam mirip fizikal muka, ya. Kita kadang-kadang macam tu, cucu muka tu. Ya. Cucu muka pak saudara dia, cucu muka sepupu dia. Ya. Sebab acuan yang sama. Bahkan Nabi sendiri pun menyatakan Nabi Ibrahim mirip dengan muka dia. Tetapi dia mirip dengan Nabi Ibrahim AS. Tak heran kerana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail merupakan datuk kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyatakan aku juga boleh yang Jibril. Pada malam Isra Mi'raj, maka aku dapati ia mirip kepada seorang lelaki bernama Dihya. Sebab pada malam itu Jibril berupa seorang lelaki. Nabi juga pernah melihat Jibril berupa diri di sini ketika peristiwa penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira, kan? Yang bersayap. Bila Jibril berdiri saja kepala di langit, kaki kat bumi, 600 sayap dia. Kita pun tak terbayang macam mana 600 sayap. Burung yang kita tangkap pun kita tengok sayap itu tak sampai 6,000 sayap. Tapi Jibril alaihi salam 600 sayap. Dan tak heran juga kerana Jibril AS pernah berupa seorang lelaki yang lain dan datang kepada Nabi. Dan sahabat nampak Jibril ini masuk ke dalam majlis menyerupai seorang lelaki dan bertanya langsung kepada Nabi SAW dalam majlis tersebut. Semua sahabat terpegun. Sahabat merasakan itu lelaki lah. Tetapi mereka berasa pelik kerana tidak pernah melihat lelaki sekemas itu. Rambut tersisir rapi, jubah dia warna putih tak tercemar. Dan dia bukan orang Madinah. Biasanya kalau orang lahir pada luar Madinah, dia akan compang-camping. Jubahnya akan disaluti debu. Rambut ni tak payah cerita lah. Kalau lalu ke padang pasir, lukuih lah. Sampai ke Madinah ni lukuih. Tapi lelaki itu daripada luar Madinah bersih, muka bersih, rambut tersisir, pakaian dia tak kotor langsung. Lantas bagi salam kepada Nabi, lalu bertanya kepada Nabi tiga perkara. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ini sahabat sedang duduk dengan hadis Nabi. Lalu Nabi pun menjawab, al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa tuqima salat wa tuti zakat wa tasum ramadan wa tahujjal bait man istata' ilaihi sabila. Nabi jawab, Islam itu syahadah, solat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Sadaqta, dia kata, benar apa yang kau sebut. Fakhbirni anil iman, maka khabarkan pula kepada aku apa dia iman. Iman percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar, khairihi wa syarrih. Kata Nabi, sadaqta. Kata Jibril, sadaqta. Tapi sahabat tak tahulah itu Jibril. Fakhbirni anil ihsan, kata Jibril lagi. Maka Nabi pun jawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara. Sadaqta, benar apa yang kau sebut. Kemudian dia pun beri salam berlalu. Semua sahabat nampak. Lalu Nabi bertanya, kamu tahu tak siapa tadi tu? Sahabat kata, tak tahu lah. Jibril alaihissalam. Itulah Jibril alaihissalam. Jadi pernahlah sahabat ni melihat Jibril dalam bentuk manusia. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan pada ketika itu. Dan pada ketika itu kenapa Jibril interrupt Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana perbahasan Nabi dengan Jibril pada ketika itu perbahasan yang maha penting. Cerita tentang rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Bila berlaku
pertanyaan dan jawapan pada ketika itu interaktif antara Nabi dan juga Jibril, maka semua yang hadir pada hari itu mengambil perhatian penuh terhadap perbualan tersebut. Itu pentingnya bila PNP berlaku pada ketika itu, pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah yang sangat hebat. Dari semua orang yang dengar, tidak berangan-angan, semua orang yang dengar fokus dengan apa yang diperbualkan, dan semua orang yang dengar ingat akan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada ketika itu, kerana perbualan itu saya kata tadi perkara yang sangat penting. Jadi daripada hadis ini dapatlah kita mengetahui bahawa nabi-nabi dalam hadis yang disebut oleh Nabi pada dalam hadis ini merupakan nabi yang dilihat oleh baginda Nabi ketika malam Isra wal Mi'raj. Hadis ini menjelaskan bahawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mirip wajahnya kepada wajah Nabi Ibrahim. Malangnya kita tak pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim ataupun tak pernah bertemu pun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita beriman kepada keduanya. Maka para sahabat pada ketika itu walaupun tak bertemu dengan Nabi Ibrahim, dapatlah melihat Nabi kita dan bolehlah membayangkan Nabi Ibrahim meh-meh macam itulah. Kita pun bila kita jumpa cucu ataupun anak orang, kawan nak siapa adik? Anak Udin. Udin mana? Udin Longot. Contohlah. Lah hai kata. Kau ni masuk kecil-kecil, buang mana tuk kau? Ataupun kecil-kecil kau ni memang sebiji betul lah muka ayah kau. Habis saling tak tumpah betul foto stet. Itu biasa. Ahli sejarah Islam, maka ijma' sekalian ulama dan ahli sejarah Islam bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kata ijma', semua ulama bersetuju, sepakat bahawa memang nabi kita Nabi Muhammad adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Malah hal ini dijelaskan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya, sesungguhnya Allah telah memilih dalam kalangan anak-anak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang memilih daripada kalangan anak-anak Ismail Bani Kinanah, yang memilih daripada kalangan Bani Kinanah Quraisy, dan yang memilih daripada kalangan Quraisy Bani Hashim, dan setelah memilih aku dari kalangan, dan setelah itu memilih aku daripada kalangan Bani Hashim. Ini muka Nabi SAW. Ada lagi hadis yang ke-13, An Sa'id Al-Jurairi qala sami'tu Aba Tufail radhiyallahu anhu yaqul ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhihi al-ard ahadun rahu ghairi qultu sifhu li qala kana abyad malihan muqassada. Diriwayatkan daripada Sa'ad, daripada Sa'id Al-Jurairi menceritakan dia telah mendengar Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Nabi dan tidak ada lagi di dunia ini sekarang ini orang yang pernah melihat baginda selainku. Maka aku berkata, sifatkanlah kepadaku sebagaimana yang kamu lihat. Ia menjawab, baginda putih berseri, tampan dan sedang-sedang saja orang. Sa'id Al-Jurairi merupakan sahabi yang kecil ataupun sahabat kecil, tapi dia pernah melihat Nabi. Semua sahabat dan sahabat-sahabat yang kecil yang pernah melihat Nabi semua dah wafat dah zaman Sa'id Al-Jurairi, melainkan tinggal dia seorang yang tua. Selepas daripada dia tabi'in. Tabi'in tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka Sa'id kata, tak ada orang yang masih hidup sekarang ni yang pernah melihat Nabi melainkan aku saja. Yang lain tu semua dah mati dah. Maka tabi'in ataupun orang yang ada yang tak pernah melihat Nabi itu bertanyalah, maka kau cuba cerita kat aku macam mana Nabi ni. Lalu Sa'id kata, dia orangnya putih berseri, tampan orangnya dan sedang-sedang saja. Jadi gambaran diberikan oleh Abu Tufail, sorry, yang bercakap tadi adalah Abu Tufail bukan Sa'id Al-Jurairi. Sa'id Al-Jurairi yang bertanya kepada Abu Tufail, bagaimana rupa Nabi? Abu Tufail kata, tak ada orang yang melihat Nabi yang masih hidup melainkan aku saja.
Jadi gambaran yang diberikan oleh Abu Tufail tentang Nabi dalam hadis bolehlah kita anggap sebagai inti kepada sifat-sifat fizikal Nabi yang disampaikan oleh disampaikan dalam hadis-hadis yang sebelum ini, iaitu kulit baginda putih berseri, orangnya tampan, menarik dan indah kepada sesiapa yang melihat. Bentuk tubuh baginda adalah sedang-sedang dari semua segenap, sama ada tinggi, lebar, saiz wajah, rambut dan sebagainya. Semuanya sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatiha. Nabi ini pertengahan semuanya. Jadi sebagai pengajaran hadis, menjadi kegembiraan tabi'in apabila ada dapat berkesempatan dengan sahabat Nabi yang pernah melihat Nabi. Bayangkan kalau kita dah jadi tabi'in, ada di kalangan sahabat yang masih hidup lagi yang pernah melihat Nabi. Sudah tentulah kita akan teruja nak mendengar kisah daripada mulut mereka sendiri. Tapi tak ada dalam. Dalam hadis ini Sa'id al-Jurairi seorang tabi'in maka dan Abu Tufail merupakan sahabat Nabi. Dan dia sangat teruja untuk mendengar cerita Abu Tufail. Ini memberi dorongan kepada kita untuk sentiasa menambah ilmu tentang kitab Syama'il ini ataupun Syama'il Nabi kita dan sirah baginda sebagai mencontohi amalan generasi silam. Amalan tersebut akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tabi'in, Sa'id al-Jurairi bertambah cinta dan nak tahu sangat tentang Nabi, begitulah sepatutnya kita. Jadi tabi'in pun tak sempat jumpa Nabi, tapi dia sangat cinta kepada Nabi, sampaikan bila ada peluang dan ruang, sentiasa nak mendengar tentang Nabi. Kita pun macam itulah, kita tak pernah pun jumpa Nabi. Tetapi berapa korek orang yang sanggup ataupun berapa korek orang yang berminat untuk mendengar kisah tentang penghulu Rasul ini, Asy-Syafi' Al-Abtahi, yang memberi syafaat kepada kita. Orang tak minat nak dengar, tuan-tuan. Orang tak minat pun nak tahu tentang Rasulullah lagi dah. Orang dah sibuk dengan handphone, orang dah sibuk dengan artis, orang dah sibuk dengan TikTok, orang dah sibuk dengan macam-macam perkara yang melalaikan. Sampaikan dah tak boleh nak bezakan mana yang betul dan mana yang tak betul lah. Bahkan perkara yang lara itu diangkat menjadi kepentingan. Benda yang kepentingan yang bakal menjadi saksi, yang bakal menjadi bekalan dia di akhirat, dah tak penting lah. Dah terbalik dah manusia pada hari ini. Kalau kita tengok apa cerita hari ini yang disibukkan orang. Lagu Alif Syukri yang disibukkan orang. Tambah-tambah pula nak PRN ni, tak lama lagi dah cerita PRN pula, pilihan raya, dah disibukkan. Jadi kita sentiasa disibukkan. Masuk Ramadan baru seminggu puasa, dah sibuk dengan lagu raya, dah disibukkan dengan baju raya, dah disibukkan dengan kuih raya dan sebagainya. Akhirnya Ramadan kita biarkan berlalu begitu saja. Ada seorang lelaki saya tengok dekat media sosial lah pun. Dia ada kedai makan. Dia selalu buat live lah, makan dia. Bulan puasa pun dia masak, dia jual. Habis bulan puasa itu dia menangis. Dia tinggalkan dia punya masak. Dia tinggalkan dia punya live. Dia kata, dengan aku punya masak ni, puasa aku tak apa-apa pada tahun. Dia tinggalkan. Padahal dia banyak duit lah. Dia kata tak jadi apa. Dia dah menyesal. Tapi dah tak, kena kata terlambat kan, tak tahulah. Tapi mungkin hidayah Allah ni sampai lambat sikit. Dah bila dah waktu sekarang ni boleh menyesal. Bila fikir-fikir balik, sepanjang 30 hari aku bulan Ramadan tu aku masak-masak, aku buat live sampai tarawih aku entah ke mana. Aku punya puasa pun semayang pun lambat. Aku punya sedekah pun entah ke mana. Aku sibuk je dengan perkara benda ni. Marah pun dia buang tu. Dia kata membazir ataupun tak berguna pun. Sebab togah naik bondor ni aku tak dapat merebut peluang Ramadan. Dia kata.
Mudah-mudahan berjumpa dengan Ramadan akan datang. Mudah-mudahan. Tapi berapa ramai yang telah pergi meninggalkan kita tu, tuan. Baik. Hadis yang ke-14. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyataini idza takallama ru'iyat ru'iya kan-nuri yakhruju min baini thanayahu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan gigi-gigi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara satu sama lain renggang sedikit, yakni tidak terlalu rapat. Apabila baginda bercakap, kelihatan seolah-olah cahaya terbit daripada celah-celah gigi hadapannya itu. Nabi ni gigi dia renggang sikit dekat depan ni. Kalau kita tanyalah mana-mana doktor gigi, doktor gigi kan kata orang yang gigi dia renggang, gigi yang paling bagus. Orang yang renggang gigi ni, dia tak akan rosak gigi hadapan dia. Perhatilah orang kalau dia renggang si gigi dia, dia tak akan sakit gigi. Tentang apa, perhatilah. So Nabi SAW dah lah bersih, putih, kemerah-merahan, handsome, gigi pun bersih. Bila tersenyum, seperti keluar cahaya daripada celah-celah gigi dia. Jadi dalam hadis ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang gigi Rasulullah, iaitu 4 batang gigi depannya renggang sedikit antara satu sama lain. Bukannya 2 batang saja yang renggang, 4 batang ni dia renggang. 4 batang kat depan ni dia renggang sikit. Bukanlah renggang banyak, renggang sikit. Yakni tidak terlalu rapat. Bukanlah kata jarak sangat. Jadi tak lawa pula. Dia renggang sikit. Namun tidaklah terlalu jarak sehingga nampak jelik dan tidak cantik. Ini dia jarak tapi dia cantik. Keadaannya adalah pertengahan antara rapat dan juga jarang. Masih lagi pertengahan. Gigi baginda yang putih bersih dapat dilihat oleh orang yang bercakap dengannya. Antara amalan baginda menjaga kebersihan gigi dia adalah dengan bersugi. Sebab itulah gigi baginda sentiasa bersih. Kita gosok gigi berapa kali? Paling kuat pun 3 kali. Biasa 2 kali. Pagi dengan malam nak tidur. Sedangkan Nabi SAW bersugi dia setiap kali nak solat. Sugi dia ada je. Sebab tu Nabi kata, "Lau lam asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat." Sebab memang Nabi setiap kali nak sembahyang dia sugi. Kalaulah 5 waktu yang wajib ni dah 5 kali Nabi bersugi, apatah lagi solat-solat dia yang sunat. Sebab tu gigi dia bersih. Maka Nabi kata, kalaulah tidak menyusahkan umatku, sudah tentu aku akan mewajibkan ke atas mereka bersugi setiap kali nak bersolat. Sebab itu bersugi jatuh sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Dia taklah wajib, tapi hampir kepada wajib. Dia masih sunat, tapi sunat yang dituntut. Jadi tak peliklah Nabi gigi dia bersih. Kita kat sini tak ada sugi. Alasannya lah, banyak je jual sugi. Kita yang tak nak sugi. Kat Maidin tu melepak sugi. Baik. Jadi bila dia bercakap dengan orang, orang terpandang gigi dia bersihnya lah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran di sini kita dapati bahawa penampilan Nabi ini menarik. Kalau dia jalan ramai-ramai, dia yang paling terpandang. Nabi kalau berjalan ramai-ramai, Nabi tak jalan ke depan, Nabi jalan ke belakang. Nabi jalan belakang, sahabat-sahabat akan duduk depan. Sebab apa? Sebab Nabi nanti dia tak nak sahabat-sahabat ni bercakap melihat perkara-perkara yang larut, Nabi duduk belakang. Tapi walaupun Nabi jalan duduk kat belakang, ramai-ramai tu orang kan terpandang dia.
dengan handsomenya, dengan bersihnya, dengan aura yang ada pada wajah dia, akan menarik perhatian orang yang memandang. Bila Nabi jalan duduk depan, Nabi jalan duduk depan bila dia ajak orang datang ke rumah dia untuk dijamu, Nabi akan jalan depan, sahabat-sahabat akan ikut belakang. Itu adab ni. Jadi orang yang duduk belakang ni berasa apa? Memang Nabi sungguh nak meraihkan, sampaikan dia yang bawa. Kalau Nabi duduk belakang, apa perasaan orang depan? Sebesalah lah kita kan, nak pergi rumah tuan rumah, tapi tuan rumah duduk ke belakang. Macam kita lah yang jobor nak pergi rumah orang. Tapi bila tuan rumah duduk depan, Mari. Kan kita rasa dihargai. Ini Nabi. Benda ni tak ada dalam kitab, tapi Nabi punya personal touch ni, tuan-tuan, kita tak boleh nak lawan lah. Halusnya perasaan Nabi SAW sampai level macam tu, kita pun tak terfikir. Kita kadang-kadang ajak pun lebih kurang, datanglah. Betul lah kita ajak, tapi kadang-kadang kita tak berapa nak bersungguh, ataupun orang tak berasa nak poi ke tak poi ni, dia SMS je lah. Ataupun dia letak kad je, tapi kad letak ada kek wiper kereta ni, dah basah-basah kena hujan. Jemputan ke rumah dia, ni ajak ke tak ajak? Kita pun rasa betul ke tak betul ni? Tapi Nabi SAW bila ajak, Nabi jalan depan. Antara amalan yang dititik beratkan oleh Nabi ialah bersugi, iaitu bersiwak. Biarlah gigi kita kurang cantik tetapi bersih, dan tidak terbit dari mulut kita bau busuk apabila bercakap dengan orang lain, apatah lagi ketika berkomunikasi dengan Allah, ketika menunaikan solat. Inilah kadang-kadang kita ambil ringan. Pergi sembahyang subuh tak usah gigi. Orang sebelah kita tu nak domam dah bau. Alah, sembahyang je, bukan lama pun lah. Memanglah, kalau manusia pun kita rasa tak selesa dengan mulut kita, apatah lagi kita nak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersihkanlah gigi kita. Baik, kita masuk sedikit cerita tentang siwak. Dalam bahasa saintifik ni dinamakan Salvadora persica. Dia adalah sejenis tumbuhan yang hidup di padang pasir. Tak tahulah kalau tanam dekat ampangan ni boleh hidup ke tak. Kalau dalam kitab ni adalah gambar dia. Kayu siwak ini diambil daripada, bukanlah batang dia tetapi daripada akar dia. Ada juga yang diambil daripada batang dia. Tapi biasanya diambil daripada akar dia. Kelebihan kayu siwak ini, dia ada antibakteria. Bila kita sugi tu, dia membunuh bakteria. Dan ada satu bahan pada getah ataupun dalam kayu sugi tu, bila kita bersugi, mata kita akan jadi cerah, akan memperbaiki mata kita. Tapi yalah, saya pun tak berapa dapat nak bersugi ni, gerabun. Jadi banyak kelebihan kayu sugi ni. Bahkan dikatakan bahan yang sama juga merawat ulcer yang ada daripada lidah ataupun mulut kita. Siapa ada ulcer, beli kayu sugi tu sugi. Tapi kalau dah dapat kayu sugi yang masih basah lagi tu lah. Kalau yang kering tu, dia tak berapa nak, tak berapa dah ada khasiat dia barangkali, ya, sebab dia dah kering. Beli yang basah tu, maka kita bersugi, kita dapat khasiat daripada kayu sugi ni. Baik, itu cerita tentang hadis-hadis cerita tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kesimpulan daripada hadis-hadis, kita tinggalkan dulu. Kemudian ada selepas itu muka surat 72, adab dan akhlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita dah bicarakan sambil lalu ketika kita membicarakan hadis-hadis Nabi ini.
Cuma saya nak menarik perhatian tuan-tuan pada muka surat 73 sedikit bab fiqah. Hukum melukis wajah dan susuk tubuh Nabi ataupun melakunkan watak Nabi. Dulu masa saya kecil-kecil ke bulan puasa lepas hasar tu ada cerita Arab. Cerita pasal Nabi kan. Nabi cerita para sahabat. Dia tak tunjuklah muka Nabi. Dia tunjuk cahaya je kan. Tapi ada sahabat yang jadi Abu Bakar, ada sahabat yang jadi Bilal bin Rabah kan, ada sahabat jadi Umar. Pada masa tu barangkali fatwa pada ketika itu hanya mengharamkan melakukan watak Nabi saja. Tapi sebenarnya dah ada fatwa haram melakukan watak-watak para sahabat juga sebenarnya. Tak boleh kita melakukan watak-watak sahabat-sahabat ni juga. Tapi tak apalah, kita tengok dalam bab ini, hukum melukis wajah dan susuk tubuh Nabi, adakah harus sifat-sifat yang diceritakan dalam hadis ini kita lakarkan di atas kertas sehingga terbentuk lukisan wajah Nabi ataupun susuk tubuh Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Kristian dengan melukis gambar Nabi Isa ataupun memotret ataupun mengukir patung. Maka fatwa-fatwa menjawab soalan ini, fatwa-fatwa semasa, ini fatwa mu'asarah daripada ulama-ulama secara individu ataupun secara ijma'nya sepakat melarang ataupun mengharamkan perbuatan melukis gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi mengkarikaturkan, melukis dalam bentuk kartun tujuan menghina pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Tapi yang berlaku tu dekat Sweden, orang bukan Islam lah, dah mati dah pun. Pelukis karikatur Nabi terbakar kereta dia. Begitu juga dengan para sahabat dan ahli keluarga Nabi, tak boleh kita melukis melakonkan watak sahabat dan juga ahli bait. Isteri, anak, cucu Hasan dan Husin, tak boleh. Tapi kalau Syiah, Allahu Akbar, siap buat poster besar-besar. Kita nak sebut pun tak sampai hati kita. Tapi mereka mencarut, menghina, menghina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Omar, Osman, sampai ditulis poster besar-besar menyatakan Aisyah dalam neraka, Abu Bakar dalam neraka. Dididik pula anak-anak yang sebesar ini mezikirkan di lidah mereka Aisyah dalam neraka, Abu Bakar dalam neraka. Dizikirkan benda tu. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Jahatnya orang Syiah ni. Jadi tak boleh semua kita lakonkan dalam tujuan dan bentuk apa sekalipun, kaku ataupun bergerak menggunakan teknik komputer, kerana ia akan menjatuhkan kemuliaan para Nabi, Rasul dan juga para sahabat serta risalah yang dibawa oleh Nabi, kerana berlaku pemalsuan terhadap mereka apabila gambaran yang diberikan tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya tentang mereka. Ada pula syekh-syekh yang dibawa cerita sebenarnya Nabi gambarnya pernah dilukis, disimpan di muzium di negara orang putih mana. Alah, tak payahlah buat cerita yang tak ada nilai macam tu. Jadi akhirnya orang berusaha mencari dekat muzium negara mana orang putih yang kata disimpan oleh Hercules lah apalah akan gambar Nabi. Allahu Akbar. Banyak cerita-cerita yang lebih baik yang boleh membina nilai insania dalam diri ni, tapi suka sangat bawa cerita-cerita daripada mimpi, cerita-cerita Tok Wali, cerita-cerita karamah itu karamah ini, yang pada saya tak memberi apa-apa makna pun untuk membina jati diri kita sebagai orang Islam. Sekadar halwa telinga saja.
Jadi ceritalah benda-benda yang memang ya, tobal kitab ni pun tak habis kita cerita pasal Nabi. Semua hadis-hadis yang sahih. Jadi akhirnya kita hari ni suka sangat dengar cerita-cerita mimpi ya. Sebab tu ada perjalanan mimpi Masyitah Sitah An-Nur, perjalanan mimpi yang tak akhir. Terbaru pula adalah mimpi Qasim daripada Pakistan sana. Ha, ni nak masuk Malaysia ni. Tahun lepas dah masuk, berjaya dia masuk. Tahun ni masuk. Bercerita tentang dia punya jangkaan-jangkaan, ramalan-ramalan dalam mimpi dia. Bila berlaku sesuatu, bertepatan pula dengan mimpi dia. Dah orang taksub pula dengan dia. Biasalah bila meramal-meramal ni kadang-kadang berlaku seperti ramalan biasa. Sebab bersahabat dengan syaitan ni, syaitan dia mencuri-curi dengan. Allah kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan, bertenung nasib, meramal daripada amalan syaitan, jauhi. Tapi adakah bila meramal tu boleh jadi tak tepat? Boleh jadi tepat. Tapi itu perbuatan apa? Perbuatan syaitan. Berjudi. Adakah setiap kali berjudi ada yang tak kena? Ada yang kena bukan? Ada yang tepat kan? Ada yang dapat bukan? Dapat. Kaya. Tapi itu amalan syaitan. Fajtanibu. Begitu juga meramal tadi. Dia nak meramal-meramal. Sebab tu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tai bintang, menjadikan guru itu rujuman li syayatin, rejaman untuk syaitan. Sebab apa rejam syaitan di langit ni? Sebab dia suka mencari-cari, mencuri-curi dengan rahsia langit. Kemudian dia dapat rahsia tu, dia beritahu pada siapa? Pada orang-orang yang bersahabat dengan dia lah. Kahinun, bomo, orang yang suka meramal, tukang ramal. Maka dia pun meramal. Jadi kadang-kadang tepat. Jadi orang tasub dah dengan dia. Ni ramai ni. Orang-orang yang hilang pedoman pada hari ni tuan-tuan. Sanggup buat apa saja. Kalau perjalanan mimpi yang terakhir Masyitah tu, ada pengikut yang percaya bulat-bulat. Jual rumah, jual tanah. Nak pergi duduk kat Mekah. Sebab apa? Nanti Malaysia ni akan kena bom nuklear. Siapa cakap? Masyitah cakap. Nampak je macam tu. Tapi ada orang yang percaya. Orang yang lemah iman. Orang yang tak pergi masjid, tak pergi surau, tak dengar ceramah agama, tak dengar kuliah, tak nak pun sama-sama dengan kita semayang dan sebagainya. Akhirnya percaya. Jadi sebab itu tuan-tuan umpan yang rahmati Allah sekalian, tak boleh. Ini amalan syaitan. Jadi sebab tu cerita-cerita pasal gambar-gambar Nabi ni, mimpi-mimpi ni tak payahlah bawa masuk dalam surau dan masjid. Itu kita mesyuarat macam mana nak buat Masyitah ni. Dia masih bercerita lagi dekat Telegram dia, dekat Facebook tentang mimpi dia. Ada seorang kata, kita jangan bagi dia tidur. Sebab bila tidur dia mimpi. Bila dia mimpi dia cerita kat orang. Ada pula yang bagi dia, jangan bagi dia tidur. Tapi nak katanya macam tu sekali lah tuan-tuan. Nak menjaga akidah umat Islam ni. Sebab orang kita ni terpesona sangat dengan cerita mimpi-mimpi. Cerita mimpi-mimpi ni lah. Biasanya ajaran sesat, dia akan bermula daripada mimpi. Mimpi Tok Syekh sana, mimpi Tok Syekh sini. Mula tu. Dah taubat dah tahun 2021. Dekat Selangor tu. Dah taubat dah dia. Taubat tapi dekat Telegram je bukan. Ada lagi. Okey, katalah yang mengikut tu kita susah juga kita nak trace. Ada orang dalam grup Telegram dia tu 10,000 orang. Cuba buka tengok. Kita tak tahu yang masuk tu sekadar suka-suka kan? Nak tengok apa benda cerita dia hari ni. Kalau sekadar suka-suka nak tengok tapi dalam keadaan menyedari kita dia ni salah, tak ada hal lah. Sebab ramai je orang di luar sana yang memang suka nak tengok eh. Macam nak tengok artis tu semua kan. Dia anggap macam selebriti. Tapi kalau yang tengok tu percaya. Ini masalah.
Terutama kalau benda-benda yang merepek-repek lah. Umpama dia kata, katakanlah dia mengatakan Allah tu tak ada ke, ataupun mengatakan na'udzubillah macam yang viral video Sihab, yang budak-budak tu mengatakan Nabi Muhammad ni adalah Allah, Nabi Muhammad ni tidak ada kemaluan. Allahu Akbar. Ya, itu confirm lah perkataan-perkataan yang seperti itu, perkataan yang merosakkan akidah. Memang kena bertaubat budak-budak yang buat video macam tu. Jadi persoalan ni, benda-benda yang macam tu asasnya daripada benda-benda macam ni lah. Mimpi, dapat benda yang ramalan-ramalan, ada yang datang pakai jubah putih, beritahu ini, beritahu itu. Akhirnya pergilah, disambut pula oleh ajaran-ajaran sesat ini, bercampur pula, dia berkolaborasi, lahirlah yang apa yang kita lihat. Kata Nabi tak ada kemaluan, kata Nabi itu adalah Allah. Allah berat tuan-tuan. Jadi sebab itulah Nabi ini suruh belajarlah. Jangan jadi orang yang melampaui batas. Alhamdulillah banyak masjid dan surau, datanglah. Kalau tak tahu, tanyalah orang yang lebih tahu. Ini ikut sebagai orang tu masuk lubang biawak, kita pun masuk. Baik tuan-tuan puan rahimakumullah, kita sampai di situ dulu. Akan datang kita akan masuk sedikit lagi cerita tentang bab fiqah ini. Selain daripada melukis, hukum melukis, juga hukum melakunkan watak Nabi juga adalah haram. Nanti kita akan masuk cara Nabi memelihara kekemasan diri dia. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah al-as. Subhanallahi bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.